Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah pelawak handal Indonesia, Bang Sapri Pantun. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan segala amal kebaikannya juga diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini dunia hiburan kembali berduka atas meninggalnya Sapri Pantun. Komedian ini meninggal setelah dirawat di rumah sakit dan sempat mengalami kondisi kritis. Beberapa sahabatnya memberikan semangat Sapri Pantun agar lekas sembuh. Mulai dari Robin Onsu, Ayu Ting Ting, Indra Bekti, Pak Otis, dan Jedar. Di saat istrinya tengah menunggu kelahiran putra keduanya dengan Sapri, Tuhan mengambil komedian itu untuk selama-lamanya. Sebelum meninggal, Bang Sapri Pantun tengah dirawat dan berjuang melawan penyakit gula darahnya. Sapri Pantun merupakan komedian yang mulai terkenal sejak dirinya bergabung di acara Facebookers bersama Ayu Ting Ting, Jedar, dan juga almarhum Julia Perez. Bang Sapri Pantun dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1972 di Bogor. Ucapan duka berdatangan dari para selebritis Indonesia. Dari Ayu Ting Ting, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan sahabat, semoga diterima semua amal ibadah dan keluarga yang tinggalkan diberi ketabahan. Andre Talabosi, RIP Sapri Pantun. Kemudian juga dari Ruben Onsu, selamat jalan saudaraku Sapri Pantun. Semoga diberikan jalan yang lapang, dimaafkan segala kesalahannya, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Menangis dan sedih pastinya dirasakan oleh para selebriti Indonesia, terutama yang sering bermain dengan Bang Sapri. Dari Botika Pangabean, turut berduka cita ya Ben, selamat jalan Bang Sapri, beristirahatlah dalam damai, love untuk Bang Sapri. Kemudian juga dari artis kondang dan beken kita, Rizky Billar, dulu pas nonton TV selalu nungguin ketika dia ngomong masak air. Dan di akun pribadinya, Rizky Billar menuliskan, kita mungkin baru beberapa bulan kenal, tapi cukup bagi saya untuk mengenal abang sebagai orang baik, sosok yang ceria serta totalitas dalam bekerja. Sampai-sampai kita di lingkungan kerja pun kaget ketika tahu bahwa sebenarnya Bang Sapri udah lama sakit. Bang, Tuhan sayang sama abang, makanya gak mau abang berlama-lama sakit. Terima kasih sudah menghibur dengan candaan dan tawamu selama di sini, Bang. Dan teruslah menghibur Bang meskipun abang sudah berada di surga sana. Tulis Rizky Billar di akun Instagram pribadinya. Al-Fatihah untuk Bang Sapri. Kemudian juga dari Sandi Sandoro, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Audi Hitam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita. Dari Irfan Hakim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Kim Lidit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dari Didi Kempot Manajemen Yan Velia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga husnul khatimah. Nunisara 36, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Doa banyak sekali berdatangan dari para artis Indonesia, terutama yang memang benar mengenal Bang Sapri di dunia hiburan ya. Talita Latif, H57, Didit Maulana, Lee Jong Hoon juga mengucapkan turut bela sungkawa atas kepergian dari Bang Sapri. Bang Sapri memang terkenal dengan lawakannya yang selalu membawakan pantun dimanapun dia berada. Dari Tri Wahyu Sahani, masak air biar matang, masaknya ditemani Isyana. Selamat jalan Bang Sapri ganteng, semoga tenang di alam sana. Kemudian juga dari Meira Yanti 05, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Bang Sapri airnya udah matang. Mau bikin kopi di surga sama Olga juga. Semoga kalian bisa tertawa lepas lagi di sana tanpa merasakan kesakitan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah juga untuk almarhum Olga Syaputra dan Julia Perez. Semoga mereka semua tenang di alam surga sana. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga ada ucapan bela sungkawa dari Jeda.
Sabar. Selamat jalan Bang Sabri. Tempat terindah di sisi Allah untukmu. Semoga istri dan anak serta keluarga besar Bang Sabri dikuatkan dan ditambahkan hatinya. Maafkan segala kesalahan dan semoga diterima semua amal ibadahnya. Amin. Bang Sabri paling kuat dan hebat. Selamat jalan. Tulis jedar di akun Instagramnya. Dan sahabat semua, kita doakan yang terbaik untuk Bang Sabri. Semoga segala amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa saksikan hari ini Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat bersama Ayu Tinting, Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan Wendy Cagur dalam rangka mengenang kepergian dari sang pantun Sabri Pantun. Inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Keluarga besar Brownies TV mengucapkan turut berduka cita Sabri Pantun. Keluarga besar Brownies TV mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya salah satu sahabat kita semua. Semoga amal dan ibadah beliau diterima di sisi Allah yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi sahabat semua, jangan lupa ya saksikan hari ini Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat, karena akan mengupas tuntas perjalanan dari kehidupan Bang Sabri selama menjadi seorang pelawak yang memang terkenal khas dengan pantun-pantunnya. Terima kasih Bang Sabri atas semua yang telah diberikan dan semua keceriaan yang telah Bang Sabri tunjukkan ke semua penonton yang ada di Indonesia. Sekali lagi selamat jalan Bang Sabri, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surga yang paling indah. Untuk semua keluarga besar semoga diberikan ketabahan. Nah, hanya Bang Sabri yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini di hari yang bahagia serta bulan yang penuh berkah. Di sini juga ada pimpinan Majelis Ulama Besar Ustaz Tungku Zulkarnain telah berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Ustaz Tungku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Pak Ustaz ditempatkan di surga Allah yang paling indah. Begitu pula dengan Bang Sabri, semoga keduanya ditempatkan di surga Allah yang paling indah di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan Pak Ustadz, selamat jalan Bang Sabri. Dan doa serta ucapan juga masih banyak yang diberikan oleh para sahabat dan juga artis-artis Indonesia atas berpulangnya Bang Sabri dan juga Ustadz Tungku Zulkarnain. Selamat jalan dan Al-Fatihah untuk mereka yang telah mendahului kita. Ada Julia Perez, almarhum Olga Saputra, dan sekarang Bang Sabri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan selama di dunia fana ini. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya saksikan Brownies TV hari ini spesial mengenang jasa dari Bang Sabri. Dan untuk sahabat semua, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu, Tinting, dan sahabat-sahabat artis lainnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.